Ini cukup dengan harga? Rp1.100.000. 1.100.000 murai trotol jantan ekor panjang ya? Iya. Oke, yang kayak gini ada berapa ekor teh? Jadi dadanya putih ya? Iya. Tuh. Khusus yang ini mas, di Pulau Jawa sama Sumatera kita kasih free ongkir. Khusus yang PE27, iya. Pulau Sumatera sama Pulau Jawa free ongkir? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke jalan BKT Rawadas. Ini ngikutnya di Duren Sawit, Jakarta Timur teman-teman ya. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burungnya, di mana kios ini kategori kios rumahan. Untuk jalan ke ujung sana teman-teman ya, itu ngikutnya TPU Malaka. Dan masuk ke dalam, ini di atas ada tulisan Jalan Gemilang. Nah, masuk ke dalamnya ini memang kios rumahan ini agak lumayan masuk ke dalam gang. Makanya kita mau lagi sembari jalan aja. Mudah-mudahan hari ini untuk dari ketersediaan bunyinya banyak teman-teman ya. Tuh. Kita terakhir kesini kurang lebih sekitar berapa ya? Udah lumayan lama sih, mungkin sekitar 10 hari yang lalu atau lebih, dan jalannya cukup berliku-liku ya. Nih, ini untuk sepanduk di depannya, alamatnya udah jelas ya, nomor WA-nya juga ada. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ini dengan Babeh Kicau Jakarta teh ya. Iya. Untuk hari ini teh, kira-kira stok burungnya gimana nih? Stoknya kita ada lumayan, kita ada kacer, murai ekor 27 juga ada kita. Oh, ekor panjang. Oh, iya. Jadi masih ada jalak putih. Oh, ada juga. Mm. Terus di sini teh, ini kan kios rumahan ya? Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kita buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, jamnya sampai 10 malam. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang datangnya bisa malam, sehabis maghrib bisa dipantau langsung ke sini ya? Bisa, kalau mantau kita bisa 24 jam. Oke, siap. Yeah. Ini nggak usah lama-lama, langsung kita pantau aja teh, satu persatu harganya. Oke. Okay. Oke teh, pertama kita dari stok burung murai batu dulu teh ya? Iya. Yeah. Yang pertama ini murai apa nih? Balak Sabang. Oh, trotol jantan, balak sabang. Iya. Oke, tuh oh, ya kelihatan udah mulai balaknya ya. Iya. Ini usia kurang lebih usia berapa sih teh kalau kayak gini? Ini kurang lebih 3 bulan up. 3 bulan up? Iya. Berarti ini burung memang udah pur total, udah mandiri ya? Udah. Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan ini dan mereka jauh, untuk dikirim-kirim udah aman? Aman. Ini masalah harga sampai berapa nih teh? Ini harganya Rp1.300.000. Oh, cukup Rp1.300.000. Tuh, jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai trotol jantan balak sabang nanti bisa langsung merapat ke sini teh ya. Iya. Ini burung kelihatan cukup fighter juga ya. Fighter. Dan ini tentunya udah mandiri udah pur total ya. Udah. Oke. Ini stok yang kayak gini ada berapa ekor teh? Ada satu ini. Oh, cuma satu aja. Iya. Dari segi postur juga lumayan besar ya. Iya. Oke, berikut teh. Ini untuk yang murah apa lagi nih? Ini ada murai trotol jantan. Oh, trotol jantan lagi. Ya, terah ini ekor 23 kali 15 ini. Oh, jadi terah ekornya cukup lumayan panjang ya? Iya. Tuh. Ini dari segi usia teh kurang lebih berapa nih? 3 bulan. Oh, 3 bulanan. Iya. Berarti burung sama kayak tadi ya, maksudnya udah pur total, udah mandiri ya? Udah. Ini dari cetrekan juga lumayan kenceng nih. Ini masalah harga sampai berapa nih teh? Ini harganya Rp1.500.000. Oh, Rp1.500.000. Oke. Terus untuk yang kayak gini teh, emang ini kan stok lagi lumayan banyak ya? Iya. Emang satu harga aja atau ada harga grosir atau gimana nih? Ada harga grosir. Grosir minimal pengambilan? Pengambilan 2 ekor. Oh, jadi mau kena berapa nih? Kenanya Rp1.450.000. Per ekornya? Iya. Oke. Ini banyak sama? Sama. Bodinya lumayan besar-besar ya? Iya. Oh. Oh iya teh, yeah. Ini di Babeh Kicau Jakarta teh ya. Ini kan kios masuk dalam gang nih. Iya. Yeah. Untuk teman-teman yang jauh yang nggak bisa merapat ke sini, kira-kira bisa mulai ini kirim-kirim kan ya? Bisa.
Itu ke sampai ke mana aja nih? Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Iya. Nah, untuk teman-teman kita yang tinggalnya di Jabodetabek, sistemnya gimana teh? Jabodetabek kita bisa COD. Berarti nanti ada kurir khusus? Kurir pribadi dari kita sendiri. Berarti amanah ya? Amanah. Itu dari segi harga ongkir berapa sih teh? Kita menyesuaikan harga ojol aja. Oh, menyesuaikan harga ojol. Nah, untuk teman-teman kita yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gimana nih? Kita bisa menggunakan via bis atau kereta. Itu dari segi harga ongkirnya berapa? 150. Oh, di kota manapun sama? Iya. Berarti nanti sistemnya customer ngambil ke stasiun atau terminal kali ya? Iya. Terus itu ada minimal maksimalnya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi route total 150 ribuan ya? Iya. Oke, terus untuk yang saudara kita teh, tinggalnya di Provinsi Banten seperti Serang, Rangkas, Paneglang, Cilegon gimana nih? Bisa menggunakan bis. Oh, menggunakan bis? Iya. Dari harga ongkirnya berapa? 150. Oh, sama? Iya. Oke, terus yang di luar Pulau Jawa teh gimana nih? Di luar Pulau Jawa bisa, kalau untuk masalah harga nanti kontak ke nomor WA aja. Karena mungkin beda daerah, iya, beda harga gitu ya. Jadi lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor WA-nya ya? Iya. Oke teh, berikut yang diturun teh, ini ada burung murai apa lagi teh? Ini murai trotol jantan juga. Trotol jantan iya. Juga? Oke, ini perbedaannya sama yang tadi apa nih teh? Ini perbedaannya kayaknya di terahnya, terah indukan. Maksud terah gimana? Ini ekor terah ekor berapa nih? Iya, 27 kali 15 indukannya. Terah ekor 27 kali? 15. Ini dari segi usia kurang lebih teh? 3 bulan up. Oh, 3 bulan up. Jadi burung memang udah bener-bener pur total, udah mandiri ya? Iya. Jadi seandainya teman-teman yang jauh dan tertarik dengan ini mungkin untuk dikirim burung udah aman ya? Aman. Ini sebelahnya sama ya? Sama. Tuh. Ini agak lemban fighter nih. Oh, ini ekornya lengkung nih. Nah, ini masalah harga teh sama kayak yang tadi atau beda nih? Ini tadinya harganya 1.800.000. Tadinya. Cuma okay, kita promoin jadi 1.600.000 aja. Oh, yang tadinya 1.800.000 menjadi 1.600.000. Iya. Tuh. Ini yang ini tengah cukup fighter burungnya iya, ya. Tuh. Ini sebenarnya sama? Sama. Oke, gini teh. Ini kan stok lagi lumayan banyak ya? Iya. Untuk yang kayak gini memang udah satu harga aja atau ada harga grosir atau gimana nih? Ini udah satu harga aja. Oh, satu harga? Iya. Karena udah di dipromoin. Promoin ya? Iya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai trotol jantan, terah ekor berapa tadi nih? 27 kali 15. Nanti bisa langsung merapat aja ke sini ya? Iya. Kalau enggak untuk soal pemesanan tinggal dikontak aja nomor WA-nya. Ini soalnya dari segi postur juga burung kelihatan cukup lumayan besar-besar teh ya? Iya. Tuh. Ini sebenarnya sama? Sama. Pokoknya untuk stok hari ini masih aman teh ya? Aman. Teh, tapi sebenarnya nih dari tadi kan kita nge-review nih. Untuk burung-burung yang di sini udah mulai nge-review, udah mulai ngeplong atau gimana nih? Ini udah mulai ngeplong. Udah mulai ngeplong? Iya. Oke, berarti tadinya mungkin di peternakannya udah dapat masteran full gitu ya? Iya. Oke. Oke teh, berikut teh, ini ke sebelah masih ada murai lagi ya? Iya. Ini trotol jantan atau trotol betina nih? Jantan. Trotol jantan. Ini ekornya cukup lumayan. Iya, terah lewer ini. Ini? Mm-hmm. Nah, terus ini yang kayak gini harganya berapa nih teh? Ini 1.100.000. Nah, ini 1.100.000 kenapa murah banget nih teh? Ya, karena kurang sehat aja ini mah. Kurang sehat? Maksudnya kurang sehatnya kenapa sih? Kurang makan atau emang? Kemarin sempat kurus. Oh, sempat kurus? Yeah. Tapi sekarang, tapi ini masih mau makan? Masih, udah mau makan. Oke, ini boleh ditangkap teh? Boleh. Biar teman-teman tahu ya? Iya. Ini penampakannya ya? Iya. Jadi coba gemuknya kayak gimana nih? Oh, ini nggak kurus-kurus banget ya? Enggak. Ekornya juga panjang. Iya. Tapi fisik lain ini ada masalah teh? Nggak ada masalah. Oke, jadi ini cukup dengan harga? 1.100.000. 1.100.000 murai iya, trotol jantan ekor panjang ya? Iya. Oke, yang kayak gini ada berapa ekor teh? Ini cuma satu. Cuma satu ekor. Tuh. Ini karena agak kurus makanya dijual murah ya? Iya. Mas, jadi kita mau jelasin nih. Oke. Untuk yang di luar kota kan banyak yang suka nanya nih, yang banyak yang WA. Siap. Bisa COD atau tidak? Okay. Kalau kita nggak bisa, kalau di luar kota tuh kita transfer dulu, baru dikirim seperti itu. Karena yang COD hanya khusus Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Jadi teman-teman harus memperhatikan gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya satu lagi nih, kalau misalnya ada yang transfer malam, nggak bisa langsung kita kirim malam-malam, itu kalau di luar kota ya om. Oh, jadi ya, ada yang transfernya malam ya, minta dikirim malam itu juga ya, posisi oh, dia di luar kota. Oh, nah, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa karena kita harus cari
bis dulu atau kereta. Oke, jadi harus sabar ya. Kalau, jadi bukan mentang-mentang transfer malam harus dikirim malam itu juga ya. Kalau misalnya Jabodetabek bisa kita kirim malam. Siap. Jadi untuk teman-teman harus lebih apa ya, memperhatikan juga ya. Karena yang di luar Jabodetabek mungkin kan kita harus nyari bis, waktunya bis pagi, siang, sorenya gitu ya. Oke. Oke teh, berikut kita ke bagian atas. Ini ada burung cucak jenggot apa ini? Jenggot Medan. Oh, jenggot Medan. Ini burung udah kelihatan cukup anteng ya? Iya. Masa burung rawatan? Burung rawatan. Oh, rawatan. Iya. Oke, ini untuk... Ini lagi dokor juga dia. Oh, lagi dokor. Ini harganya berapa nih teh? 200.000. Oh, 200.000 rupiah. Iya. Tapi teh, ini burung sebenarnya udah mulai kepatok bunyi atau gimana? Udah bunyi. Oh, udah bunyi. Iya. Nah, untuk stoknya teh, hari ini ada berapa ekor nih? Ini cuma satu ekor. Oh, cuma satu. Jadi ini lagi dorong ekor ya? Iya. Burung udah nggak gerabak tuh, udah cukup anteng. Ini udah mau makan pisang juga ya? Udah mau. Oke teh, berikut nih ke sebelah ada penampakan apa nih? Jalak putih. Jalak ya? Jalak putih. Ini udah dewasa, masih muda atau gimana nih? Udah mapan ini. Udah mapan? Iya. Maksudnya udah gacor atau gimana nih? Udah rajin, udah deker. Wah, udah ngedeker. Ini mau di harga berapa nih teh? Ini harganya 400.5. 450. Iya. Cuma ini kena lampu kayaknya agak kaget burungnya. Iya. Tuh. Tapi udah rajin bunyi. Udah rajin. Oke. Ini untuk stok ada berapa ekor teh? Ini ada satu. Oh, cuma satu ekor. Oh ya teh, ini saya mau nanya teh. Iya. Untuk di sini kan kategori gas rumahan. Iya. Kira-kira bisa menerima tuker tama nggak ini? Bisa. Kita asalkan saling sama-sama cocok aja. Oh, sama-sama cocok. Iya. Antara calon si mau yang tuker tama sama di sini gitu ya. Iya. Oke, berikut teh kita ke burung apa lagi nih? Ini ada murai PE27. Oh, PE27? Iya. Oh, jadi panjang banget ya. Jadi lumayan panjang nih teh ya? Iya. Tuh. Ini hasil ternakan tentunya ya? Iya. Mas, ini kalau diperhatikan terah blorok di dadanya nih. Oh, ini terah blorok? Iya. Oh, di dadanya ada putih-putihnya ya? Ada. Oke. Tapi gini teh, ini real PE27 ya? Ini real. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ragu dan mau membeli ini untuk yang luar kota lah gitu ya. Nanti mungkin minta di videoin aja sebelum dikirim gitu ya. Iya, benar. Tapi ini real terah blorok juga ya? Real. Ini masalah harga teh PE27 sampai berapa ini? 13 juta. 13 juta rupiah? Iya. Tapi ini burung teh kurang lebih umuran gimana nih? Ini 1 tahun. Umur 1 tahunan? Umur 1 tahun. Oh ya, di dadanya putih ya? Iya. Tuh. Khusus yang ini mas, di Pulau Jawa sama Sumatera kita kasih free ongkir. Nah, khusus yang PE27, iya. Pulau Sumatera sama Pulau Jawa free ongkir? Iya. Nah ini untuk yang teman-teman di Jabodetabek misalkan mau COD free ongkir juga atau gimana? Free ongkir juga. Oh, free ongkir juga. Mm-hmm. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai batu ekor 27 cm ya. Iya. Ini terah blorok, ada blorok putih-putihnya di dadanya, nanti bisa langsung merapat ke sini ya. Iya. Karena dari segi postur juga lumayan besar ini teh ya. Iya. Tuh, body big tuh. Nah, ini ada berapa ekor teh? Ada satu. Satu ekor. Iya. Nah, ini masalah harga teh emang hanya burja atau full set ya? Set, ini full set. Hah? Full set. Full set iya. Serta sangkarnya ya. Iya. Nanti dikasih kerodong juga. Iya. Oke. Oke, berikut teh kita ke stok burung kacer teh ya. Iya. Ini dada putih dua-duanya ya. Iya. Ini maunya sepertinya gimana? Burung masih udah jadi, masih bahan atau gimana nih? Ini udah jadi. Dalam pengertian jadi gimana? Maksudnya udah gacor atau? Udah gacor. Udah gacor. Cuma ini maksudnya sering ketemu atau gimana nih? Ini sering ketemu. Makanya nggak terlalu ngefek iya, ya? Iya. Ini jadi burung dalam pengertian jadi udah pur total, udah gacor ya? Udah. Oke, ini antara dua ekor ini teh masalah harga sampai berapa ya? Ini harganya 550. Oh, cukup 550? Iya, nego bisa. Oh, masih nego. Tapi udah bergaransi bunyi ya? Garansi bunyi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ragu nanti tinggal dikontak aja nomor PA-nya. Iya. Kalau nggak mungkin pas lagi bunyi minta di videoin gitu ya. Oke, karena ini ada dua ekor ya? Iya. Ini di antara dua ekor ini harga sama? Sama. Terus ini harganya beserta sangkarnya atau hanya burungnya aja nih? Ini burja. Oh, hanya burja. Oke, iya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung kacer, ini kategori burung udah jadi ya, iya. Udah bunyi, udah gacor. Cuma ini karena sering ketemu, jadi nggak terlalu ngefek. Iya. Tuh, mulai bunyi juga, bisa langsung merapat ke sini. Kalau nggak untuk soal pemesanan, tinggal dikontak aja nomor A-nya. Oke teh, iya. Untuk reviewnya kayaknya cukup teh ya. Iya. Gini teh, sama wakili teman-teman Kicemania soal harga ini udah net banget atau masih bisa neko nih? Ada yang net, ada yang bisa nego. Jadi mungkin lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor A-nya ya. Kalau enggak mungkin datang ke sini aja kali teh ya. Iya. Oke. Terus teh di sini ada jualan di online shopnya nggak nih? Ada Tokopedia.
Tokopedia. Iya. Namanya apa? Babe Kicau Jakarta. Babe Kicau Jakarta. Terus gini teh, untuk teman-teman yang belum paham nih, ini lokasi persisnya di dekat apa sih? Kita di Jalan BKT Rawadas, Gang okay. Gemilang. Patokannya ini aja TPU Malaka. Oh, TPU Malaka. Oke. Okay. Durian Sawit Jakarta Timur. Siap. Terima kasih banyak teh ya. Iya. Mudah-mudahan Babe Kicau Jakarta semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan teh ya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi tuh review harga burung di Babe Kicau Jakarta yang berada di Jalan BKT Rawadas, ikutnya di Durian Sawit Jakarta Timur. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor WA-nya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.